Hazlan Kadar, hai semua. Dah bulan Jun ni kan, ada beberapa telefon pintar baru yang diperkenalkan dan dengan itu, kami nak kemas kini senarai telefon terbaik kami untuk bajet bawah RM1,200. Lagipun, bajet sekitar RM1,000 ni memang bolehkan anda dapat telefon bagus dalam banyak aspek. Contohnya, prestasi cukup tinggi, kalis air, skrin AMOLED 120Hz dan lagi menarik, ada juga yang lengkap dengan butang bahu untuk gaming dan pengecasan wireless. Yang penting, semua telefon ni juga ada sokongan rangkaian 5G. Jadi, tanpa buang masa, ini adalah senarai 5 telefon terbaik bawah RM1,200 di Malaysia sekarang. Pertama, Infinix Note 40 Pro 5G. Telefon ni antara pilihan sangat menarik untuk harga bawah RM1,200. Ia baru dilancar bulan Mac lalu dan ada reka unik gunakan kemasan kulit teruan berwarna hijau. Prosesnya berkelas pertengahan guna chip Dimensity 7020 serta storan UFS 2.2. Tapi kelebihannya adalah ia sokong pengecasan pantas 45W dan paling best, ia satu-satunya telefon dalam senarai ni ada pengecasan wireless 20W dengan teknologi Magnetic Mag Charge macam iPhone 15 Pro Max. Selain itu, ia juga ada lampu Active Halo untuk beri notifikasi kepada pengguna. Walaupun ada kamera utama guna sensor besar 108MP dan ada OIS, kekurangannya ia tak ada kamera ultra-lebar. Paparannya pula besar 6.78 inci jenis AMOLED 120Hz serta datang dengan sistem operasi XOS 14 berasaskan Android 14. Tapi sokongan kemaskini OS dia dijamin 2 kali dan 3 tahun kemaskini keselamatan. Kedua, iQOO Z9X. Telefon ni pintar iQOO Z9X ni baru je diperkenal pada awal bulan Mei. Walaupun dengan bahan nipis, telefon ni ada kapasiti besar 6,000mAh dan sokong pengecasan pantas 44W. Ia juga diiktiraf kalis pencekak air IP64 serta ada speaker stereo dengan kelantangan kuat 300%. Panel paparan yang digunakan pun laju 120Hz tapi hanya LCD dan tak ada pengimbas cat jari dalam skrin. Sebenarnya ada dekat butang kuasa. Prosesi pula berkelas pertengahan dengan dikuasakan chip Snapdragon 6 Gen 1 4nm yang digantikan dengan storan UFS 2.2 256GB. Tapi yang menariknya, ia ada RAM paling besar 12GB jenis LPDDR4X untuk harga bawah RM1,200. Ketiga, kalau anda nakkan telefon Samsung, boleh pertimbangkan Galaxy A25 5G. Prestasinya bukanlah paling laju sebab guna chip yang tua sedikit, Exynos 1280. Tapi ia ada rekaan menarik ala-ala telefon flagship Galaxy S24 dengan bingkai besi dan kaca di belakang. Lepas tu ada skrin AMOLED 120Hz, kamera ultra-lebar dan sokongan kemaskini OS paling panjang 4 kali dan keselamatan 5 tahun. Bateri pun cukup besar 5,000mAh tapi pengecasan perlahan 25W dan tak ada pengecas dalam kotak. Kekurangannya lagi, ia gunakan rekaan takuk dan ada dagu tebal sedikit serta pengimbas cat jari dekat butang kuasa. Keempat, jika gaming perkara yang anda pentingkan, Nubia Neo 2 5G ni adalah pilihan yang paling tepat. Ia gunakan chip Unisoc T820, 8 teras 6nm berkeupayan tinggi dengan storan pantas UFS 3.1. Lagi menarik, ia juga ada fungsi khas bypass charging dan juga ada butang bahu yang fungsinya boleh ditetapkan menerusi perisian GameSpace 2.0. Sistem kamera pula biasa je dan skrin pun jenis LCD 120Hz. Tapi yang menariknya, ia ada fungsi Live Island untuk paparkan maklumat pada dahi skrin. Kapasiti bateri juga besar 6,000mAh dan ada sokongan pengecasan pantas 33W. Untuk keperluan audio, ia gunakan speaker stereo dengan teknologi bunyi sekeliling DTS X Ultra. Lain sekali, Poco X6. Poco ni sememangnya tawarkan spesifikasi paling hebat dengan harga sangat murah dan Poco X6 ni juga ada spesifikasi paling tinggi dalam senarai ni. Dilancar pada Jun yang lepas, ia diperkasa chip berkuasa tinggi Snapdragon 7S Gen 2 4nm dan guna screen flow AMOLED 120Hz. Kuasa mengecas paling tinggi 67W tapi storan yang digunakan agak perlahan iaitu jenis UFS 2.2. Selain itu, kelebihan telefon ni juga ia diiktiraf kalis pencekak air dan debu IP54, ada speaker stereo high-res dengan Dolby Atmos dan juga jack audio 3.5mm. Bahagian kamera pula mencukupi sebab ia ada kamera utama 64MP OIS dan ultra-lebar 8MP. Ia datang lengkap dengan sistem operasi HyperOS berasaskan Android 14.
Kesemua telefon tadi adalah telefon paling berbaloi untuk harga bawah RM1,200 sekarang. Semua telefon tadi ada kelebihan masing-masing, tapi kalau anda nak paling baru dan bateri paling besar serta RAM 12GB, boleh dapatkan iQOO Z9X. Kalau sukakan One UI dan nakkan telefon ala-ala Galaxy S24 dan sokongan OS panjang, dapatkan Galaxy A25. Perlukan telefon gaming dengan butang bahu, dapatkan Nubia Neo 2 5G. Tapi kalau nakkan telefon gaming berprestasi tinggi tapi tak kisah tiada butang bahu dan nakkan kamera lagi baik, boleh dapatkan Poco X6. Infinix Note 40 pula untuk anda yang pentingkan pengecasan wireless dan nakkan telefon unik dengan lampu LED dan guna kemas kulit. Baiklah, itu sahaja untuk video kali ini. Kalau anda sukakan video kali ini, jangan lupa tekan like dan subscribe saluran YouTube Social BM. Ikuti kami juga di media sosial di Facebook, X, Instagram dan juga TikTok. Baiklah, berjumpa anda lagi di video akan datang. Bye!